Masyarakat Brunei setentunya tahu mengenai adat-adat yang terkenal dan masih wujud sehingga sekarang di negara Brunei Darussalam. Adatnya begitu kreatif, cantik dan unik. Walaupun ada kalanya majlis tersebut mengeluarkan belanja yang begitu besar, namun ianya juga memberi banyak kebaikan dari segi sosial kerana perkara ini boleh mengeratkan hubungan silaturahim antara saudara yang berkunjung, saling bantu membantu, mewujudkan sifat sabar, memperlihatkan keunikan yang terdapat dalam suatu adat tersebut dan sebagainya. Namun pada kali ini kita akan dapat membuat pendekatan mengenai pakaian Brunei di Majlis Istiadat Perkahwinan. Perkahwinan sememangnya lumrah pada setiap manusia sejak zaman dahulu lagi di serata dunia. Namun yang membezakannya adalah cara pelaksanaan atau konsep sesuatu adat tersebut. Tidak ketinggalan juga di negara kita, negara Brunei Darussalam mempunyai keunikan tersendiri dalam sesebuah majlis. Di antara majlis dalam adat perkahwinan Melayu Brunei sering dilangsungkan adalah majlis merisik, majlis akad nikah, malam berjaga-jaga, majlis berpacar, majlis bersanding dan majlis berbedak. Majlis berbedak dalam masyarakat Melayu Brunei juga dikenali sebagai malam masuk berbedak. Pada kebiasaannya, pengantin perempuan akan mengadakan majlis ini sehari sebelum majlis bersanding. Pakaian tradisi yang digunakan pengantin perempuan hendaklah menutup aurat seperti menggunakan tudung, tidak menampakkan aurat. Kerana menampakkan aurat bagi pengantin perempuan merupakan adat yang menyeleweng dari syariah Islam kerana umat Islam diwajibkan menutup aurat. Sebagaimana lazimnya kita ni melihat di Brunei ini masih lagi terdapat pengantin-pengantin yang ada pengangun, pengangun. Jadi bila ada pengangun di sana, pengantinnya memanglah berpakaian dengan pakaian tradisi. Di sana ada berbentuk pakaian-pakaian seperti gelang dan rantai dan sebagainya yang mungkin diberbuat daripada emas ataupun selutan emas. Jadi ini adalah merupakan adat, tapi walau bagaimanapun harus kita ketahui juga bahwasanya itu terutama sekali kepada pengantin laki-laki di mana pakaian seperti bergalang, berantai itu merupakan perhiasan perempuan. Kalau mengikut ya haram bagi laki-laki untuk memakai sebarang perhiasan ataupun menyerupai perhiasan perempuan. Dalam majlis berinai dan ada juga disebut berlulut ataupun berbedak. Ini juga adalah merupakan adat kita ni orang Melayu, Melayu Brunei. Kita ni sering juga mendengar ataupun mengetahui perang ini dibuat di kosan-kosan pendalaman di kampung-kampung terutamanya. Jadi harus diingat juga berlulut itu ataupun berbedak ataupun berinai tadi itu. Kalau bagi perempuan ataupun laki-laki berbedak itu tanpa lulut, ia ada dua. Pertama adat jurang ini yang kata ini yang orang tua biar mati anak dan mati adat. Jadi jurang akan meninggalkan adat itu. Yang keduanya untuk tujuan kesucian ataupun kebersihan. Dua-dua ini boleh pakai kalau itu. Tapi bagi perempuan, bagi laki lain ceritanya nanti ya. Kalau kita ini mengistilahkan ataupun nyata ini untuk kesucian, kebersihan, menangkan perempuan itu kan menjadi pengantin, pengantin baru pada esoknya ataupun dua hari akan datang, tiga hari. Memang digalakkan dalam Islam untuk tujuan kebersihan. Islam sangat menggalakkan kesucian dan kebersihan itu sendiri. Tapi kalau ada tujuan-tujuan lain seperti untuk membuang sial ataupun kununnya untuk memberkati lagi supaya dengan adanya berbedak, berinai itu tadi untuk lebih memberkati supaya itu mendatangkan rezeki atau dan sebagainya, itu adalah sekolah perkara yang bid'ah atau bid'ah sayyi'ah yang dilarang ataupun ini ditegah.
ini boleh apa ni apa ni memisungkan apa namanya akidah umat Islam ataupun masyarakat kita ni. Berzikir lain anlah apa ni berzikir ni zikir apa ni marhaban, berzikir syarakal dan sebagainya tu. Ini memang satu bagus, ini memang digelakkan. Sebenarnya perkara ini pun memang bid'ah. Tapi kita ni ambil saja dengan kita ni mengadakan berzikir itu, kita ni ada apa ni memuji-muji kebesaran Allah SWT, berselawat kepada Nabi. Ianya boleh melupus-lupuskan apa tu, melupuskan ataupun membuang dosa-dosa kita ni juga. Dengan kita ni memuji ataupun ada jenis takbir sana menyebut nama Allah dan berselawat kepada Nabi, ia boleh juga menghapuskan dosa. Dan selain daripada itu, dengan adanya itu, ia juga merupakan syiar juga, dikira itu pun syiar juga, melambangkan syiar Islam. Ia juga merupakan ada satu ini bertujuan untuk apa nih, kita ini dengan adanya hadis majlis berdikira itu, kita ini menanggil orang atau menjemput orang ramai. Ia kita ini boleh apa nih menyatu padukan lagi ataupun mengeratkan lagi silaturahim di sana yang kita ini ambil. Ataupun dengan adanya majlis satu, kita ini menghidangkan makanan-makanan dengan tujuan kita ini sambil bersedekah, itu memang digelakkan. Dalam majlis perkahwinan perlu juga kita ni sedari kita ni banyak menggunakan kewangan peruntukan, terutama sekali dalam menyediakan jamuan-jamuan. Kadang-kadang didapati dalam majlis perkahwinan itu apabila apa ni musim jamuan, banyak makanan-makanan yang berselerak ya, ataupun yang indah habis dimakan. Terlalu banyak, kadang-kadang kalau ada 10 kim, kadang ada 2 kim yang kosong rumahnya. Jadi tentulah makanan itu akan anda dorong makan lah. Jadi itu satu pembaziran. Jadi pembaziran itu supaya minyak tani tahu dalam Islam orang yang membazir itu bersuara dalam dengan syaitan lah. Jadi na'uzubillah min zalik. Jadi kalau boleh kita ni selaku orang Islam, kalau boleh akhirnya hendaklah berpada-pada dalam menyediakan jamuan. Supaya apa ni mengelakkan ataupun kita ni elakkan daripada berlakunya pembaziran tadi itu. Semoga dengan adanya pendekatan kita pada kali ini akan dapat memberikan kita kesedaran mengenai adat-adat yang masih boleh digunakan asalkan ianya tidak bertentangan dengan agama Islam.